Halo gengs, selamat siang jelang sore ini. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kalau udah sore dan masih panas, ini jam 3:30-an, kita akan menikmati momen. Ini momen apa ya? Momen hari terakhir kita menuju bulan Ramadan. Jadi besok kita puasa. Hari ini hari Sabtu kalau di timeline real saya, tapi mungkin postingannya nggak di hari Sabtu sekarang ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman, buat kita semua, buat seluruh dunia yang merayakan. Jadi saya punya stok kopi. Stok susu nih, ini salah satu susu yang saya punya di rumah yang belum saya buka si Outside. Jadi saya udah nyobain beberapa oat milk dari Orasi, dari Minor, dari Oatly, dari satu lagi saya lupa mereknya apa, tapi kayak nggak sempet saya videokan ya mereknya apa, nggak sempet. Nah, tapi kali ini saya akan coba sambil kebetulan ada waktu dan membrunya juga ada waktu untuk ngebacot. Jadi, saya akan cobain si Outside ini dengan harga yang hampir setengahnya dari Oatly ya. Hampir setengahnya Oatly, hampir setengahnya Orasi, hampir setengahnya Minor. 50. Kalau di Topet itu ada yang jual 45, kalau nggak salah aja. Jadi, range harganya 45 sampai 50 lah range harganya. Kata temen yang nyobain ini enak, murah. Jadi saya akan ikut mencoba merasakan. Jadi kalau memang ini enak kan ada alternatif lain ya untuk es kopi, apa, untuk ngopi sehat ala-ala. Lalu karena kopinya Outside, susunya oat milk, jadi harus diimbangi dengan kopi Sultan Bean kompetisi yang saya roasting sendiri. Yang sebenarnya ini Omniros kalau buat saya pada akhirnya ya. Omniros. Jadi bisa dibawa ke espresso, jadi bawa satu filter. Dan di espresso dia memberikan sensasi rasa yang unik banget. Oke, kita akan bikin hemat aja. Saya akan bikin di 15 gram aja ya. Piu. Hemat, Bro. Tapi mahal mesti hemat. 15 gram. Lalu kita akan setting dulu ya. Aduh, aromanya enak banget. 1, 2, oke. Ya. Mari kita temping. Saya kasih pepper filter. Mau lihat hasil gilingan saya. Ini.
segini rata ya. Saya pakai ini biar amazing rasanya. Air 50 ya, 55 cocok lah. Mari kita pumping mau pakai Starosome Rage. Cukup. Ini aromanya enak gila. Ih, sadis. Berdecak sok. Lalu kita akan tuang susunya. Oke, aduk dulu. Tuang susunya. Semoga enak ya. Cukup ya. Outside. Ini enak banget sih. Pengen neguk. Gila enak banget. Dibikin espresso juga enak. Aduk dikit ya, biar saya langsung bisa merasakan sensasinya. Kita cicipin. Wah, gila. Enak banget. Damn. Sadis. Outside-nya enak banget ya. Mirip orasi, ininya teksturnya, tapi orasi ada sweetness-nya. Si outside nggak ada. Aduh gila. Melayang banget rasanya. Kayak di tengah awan ini kopinya juga ada sadis sih. Jadi emang didukung kopi yang sadis dengan susu yang bombastis. Sadis. Enak banget. Creamy, flowery, sweet. Aduh enak lah pokoknya. Susah digambarkan dengan kata-kata lah. Pokoknya harus dengan bahasa lidah aja. Damn, enak banget. Gila ya, gak bisa berhenti nih. Gila, unik banget rasanya. Es kopi susu oat yang belum pernah saya rasakan. Enak. Tapi mungkin beda ceritanya kalau saya pakai kopi yang lain ya. Karena kopinya gila sih. Sadis. Bam. Enak banget ya bisa kayak gini ya rasa es kopi susu ya. Kayak gini ya rasanya, aneh banget ya. Aneh dalam artian kok bisa ya. Kok bisa ya saya bisa menikmati es kopi susu kayak gini rasanya. Ini enak banget.
nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pure, this is too delicious. Ini gila enak banget. Agak lebay sih, tapi serius ini enak. Aduh gila, enak banget. Aduh, teman-teman, semoga nanti kalian kalau kena lemparan, sorry, kalau kena lemparan masih lama sih teman-teman. Saya cuman baru mengumpulkan data dulu, baru nanti dilihat yang mana yang paling banyak request di roastingannya, baru saya roasting, baru saya berbagi. Masih ada batch ketiga yang udah saya roasting tapi belum saya posting. Santai aja, santai aja. Nanti kalau kalian kebagian Omni Roast, kalian mesti beli outside, bikin kayak gini. Serius, enak banget. Kalian gak akan menemukan es kopi susu kayak gini di manapun, kecuali kalian bikin sendiri. Gila, habis. Oke, teman-teman, tenang. Walaupun banyak bacot di Gesa, tenang, saya akan tetap berbagi dengan kalian ya. Ditunggu aja, pantau terus, obrol bacot terus, kita bacot bareng pokoknya. Ciao.